Inilah hasil lengkap babak semifinal SIM Invest Indonesia Open 2021. Tunggal putri, An Se-yong berhasil maju ke babak final setelah di semifinal mengalahkan wakil Thailand 21-19, 21-19. Di final, An Se-yong akan menghadapi Rachea-nok Intanon dari Thailand. Tunggal putra, Jonathan Christie gagal maju ke babak final setelah kalah dari Victor Axelsen 21-19, 21-15 di final. Victor Axelsen akan menghadapi Lo Kian Yu dari Singapura. Ganda putri, pasangan Grecia Poli, Apriyani Rahayu berhasil maju ke babak final setelah di semifinal mengalahkan Thailand. Di final Grecia Apriyani akan menghadapi pasangan Jepang, Namima Esuyama, Chiharu Sida. Ganda putra, pasangan Marcus Kevin berhasil maju ke babak final setelah di semifinal mengalahkan wakil India 21-16, 21-18. Di final, Kevin Marcus akan menghadapi wakil Jepang, Hoki Kobayashi. Ganda campuran, pasangan Deka Paul Sasiri maju ke babak final Indonesia Open setelah di semifinal mengalahkan pasangan Korea. Di final Deka Paul Sasiri akan menghadapi pasangan Jepang, Yuta Watanabe, Arisa Higashino.